guys, welcome back to my YouTube channel Sobat Piknik. Ayo piknik biar gak panik. Let's go. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk eksplor wisata embung dan kebun buah di Ngelanggeran, Wonosari, Yogyakarta. Seperti apa perjalanan saya? Yuk ikuti terus hanya di Sobat Piknik. Ayo piknik biar gak panik. Come on guys, let's go! Embung Ngelanggeran terletak di Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan seperti pada embung-embung lainnya, seiring berjalannya waktu, Embung Ngelanggeran ini pun berubah menjadi sebuah tempat wisata, guys. Ngelanggeran sendiri diresmikan pada tanggal 19 Februari 2013 oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10, dan fungsi dari Embung Ngelanggeran ini ialah sebagai pasokan atau cadangan air untuk memenuhi kebutuhan pertanian ketika musim kemarau. Area Embung Ngelanggeran sendiri merupakan sebuah perbukitan atau pegunungan yang konon pegunungan ini merupakan sebuah perwujudan dari Gunung Api Purba di masa lampau. Oh ya guys, sebelum sampai di Embung Ngelanggeran, di bawah ini terdapat sebuah miniatur dari pegunungan Api Purba. Wah, ternyata Gunung Api Purba ini merupakan pegunungan yang berupa bebatuan besar yang tinggi menjulang, guys. Embung Ngelanggeran terletak di ketinggian kurang lebih 700 mdpl atau 700 meter di atas permukaan laut. Makanya untuk mencapai Embung Ngelanggeran ini kita mesti sedikit mengeluarkan tenaga ekstra untuk menapaki ratusan anak tangga agar bisa sampai ke Embung Ngelanggeran ini, guys.
Ketika menaiki ratusan anak tangga menuju Embung Blanggran, rasa lelah sedikit teralihkan oleh pemandangan alam di sekitar, terutama pemandangan dari Gunung Api Purba ini, guys. Nah, setelah beberapa menit menaiki ratusan anak tangga, akhirnya saya pun sampai di Embung Blanggran ini, guys. Akhirnya rasa lelah ini terbalas sudah oleh keindahan alam di sekitar Embung Blanggran ini, guys. Nah guys, buat kalian yang hobi bersuah foto, Embung Blanggran ini pas banget nih buat referensi liburan bersama keluarga ataupun teman kalian, guys. Apalagi view dan background di Embung Blanggran ini begitu indah. Pegunungan api purba dan luasnya alam yang terbentang bisa membuat hasil foto kalian makin ciamik, guys. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe dan tekan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sobat Piknik. Ayo piknik biar gak panik. Let's go.